Saudara-saudara yang berbahagia, saya Abu Hasan bersama adik saya Habib Kasim dan orang tertua di dunia Habib Sadiq. Berapa umurnya? Umurnya kurang 26 lebih 635 tahun. Allahu Akbar. Kita kita ini sudah ambil berkah wali. Sah-sah. Sah-sah artinya apa, Bib? Artinya sebagian sudah beres buat Allah dan Rasul dan para walinya. Sekarang untuk manusia. Maksudnya apa? Kita akan refreshing. Mana kita ini sudah capek. Kita punya badan. Akan kita girangin lagi dengan suasana hati yang begitu indah. Melihat pemandangan laut. Kemarin lautnya kapal semua. Sekarang insya Allah mudah-mudahan air semua. Bagaimana pendapatnya Habib Sadiq? Habib Sadiq bagaimana kamu? Mudah-mudahan nemu pantai yang indah. Ini menemui pantai yang indah, kenapa kan mudah-mudahan sih? Parang Tritis. Itu bagaimana kalau sih? Parang Tritis itu mana, Bib? Indrayati. Enggak, Parang Tritis itu pantai Tritis itu tempatnya Nyelonok Kidul. Kita ini di pantai Indrayanti, pantainya para bidadari. Mudah-mudahan kita dapat lihat kan? Kita akan saksikan. Gimana Abi Kasim? Alhamdulillah, Bib. Ini sangat luar biasa. Kita sudah semuanya sekarang kita menyenangkan hati zahir wal batin rapi semuanya, Bib. Nah, alhamdulillah. Gimana, Zena? Kabul ya Allah. Ini kita rihlah dulu ke pantai ini. Ya enggak? Bersama. Segap. Mana segap? Wah, sini maju. Mana segap? Gimana rasanya? Ajib apa tidak? Ajib. Terus bagaimana jalan-jalannya sama Walid? Enak kak? Enak. Sama Mami Kasim enak kak? Sama Mami, sama Njit Sadiq? Njit Sadiq? Cuma lihat giginya Sadiq? Jadi semua akan berjalan-jalan bernostalgia. Pelan-pelan tapi pasti. Betul tidak? Betul. Itu yang bagus. Daripada cepat-cepat, Dik. Gak bagus deh, kan baik-baik wajah. Nah, lo asut lah. Tapi bagaimana? Udah buang air banyak? Wah, jangan dibuang-buang dong air. Mahal air. Hancur gitu. Oke, alhamdulillah. Hadirin, itulah sedikit daripada kebahagiaan. Di sini ada Njit Sadiq dan semua yang ada di sini. Insya Allah Njit Sadiq dikasih sehat panjang umur. Mudah-mudahan Njit Sadiq dikasih sehat panjang umur ya. Soalnya sudah tidak ada bini lagi yang ngoceh masuk di YouTube diomongin. Tapi sekarang bebas, kasih masih bujangan ya. Ada serasa 17 tahun iya. Sekarang. Serasa berapa umur berapa sekarang? 6. Hadirin, asal kita mau tahu, kesenangan Habib Sadiq itu adalah susu janda muda. Apa tuh susu janda muda? Ya. Jangan susun dulu. Yang tahu hanya dia. Saya tidak tahu. Saya cuma ngomong doang. Coba janda muda. Buktikan apa maksudnya Habib Sadiq? Apa tuh? Silahkan hubungi. Kosong berapa? Kosong di bawah ini. Kosong di bawah ini. Bakalan isi. Berapa kira-kira? Sebutkan. Itu 600 tahun bersama lah untuk IPO terbayar. Sudah, ayo kita menuju Jayanti. Jayanti apa? Jayanti. Ki menung. Jayanti naon? Sentuh IPO. Indrayanti. Oke. Terus apa lagi? Dulu ya. Nggak bisa, harus terus ngomong. Ayo Jena, bagaimana perjalanannya, capek? Alhamdulillah nih, kita sekarang sudah nyampe di Yogyakarta, teman-teman. Jadi, perjalanan ziarah aulianya sudah selesai. Tiba kita di kota yang penuh sejarah nih. Orang yang belajar pasti tahu nih Yogyakarta kayak apa, ya nggak? Jadi ini memang nuansa nasionalismenya begitu tinggi. Kota perjuangan juga. Banyak tokoh-tokoh para ulama nasional lahir di sini, ulama-ulama besar
muncul juga dari sini. Dan juga yang satu jangan pernah kita lupakan, bahwasanya ini kesempatan pertama Habib Shodiq datang ke Yogyakarta. Bagaimana Imam? Imam? Ya, ini Habib YouTuber juga nih. Imam mana? Gimana pendapatnya? Senang Habib, girang. Nah. Apa Imam sudah mandi sekarang? Belum. Aduh, jorok Imam ini. Ini jarbuka terjorok di dunia hadirin. Nah, Haikal gimana Haikal? Haikal ini putra daerah nih. Ya, asli orang Jawa. Haikal ini anak keraton. Ya. Coba bahasa Jawa, bisa Bib? Cuman enggak mandi-mandi juga. Baik, kenapa? Bisa bahasa Jawa dia. Coba Haikal bahasa Jawa. Bagaimana? Siapa namamu? Bahasa Jawanya gimana? Oh, dia lupa dikarenakan. Nah, Namina. Kebanyakan. Dia jangan senyum-senyum. Namina. Namina Saha. Kenapa? Namina Saha. Namina Saha. Ah, terus? Bahasa Jawanya? Ojo di Ningrat. Oke, itu ya benar. Ya, sudah sementara itu dulu. Nanti kita saksikan di laut bagaimana mereka-mereka ini mengeluarkan sayapnya, sumpak-sumpak masing-masing. Oke, Sadik. Oke, jangan lupa apa, Dik? Jangan lupa di subscribe. Apa lagi? Di like dan di share ya. Giginya cepat. Oke, thank you. Melek malam. Saya masih di jalan jaya juga. Sampai juga. Ternyata kiamat kubra ini jauh ya. Tapi enak. Santai tapi pasti. Kita sudah masuk gerbangnya ini. Gerbang ontang anting namanya hadirin. Ya. Nanti saya akan serahkan kepada Habib Qasim. Persiapan gitu ya kali ya. Jangan bilang gitu. Aluman gerdahan. Tuh Pantai Baron, Kukup, Sunda, Krakal, Dini. Sunda. 6 orang kita sini. Panjang. Baron. Berarti yang belakang belum 2 ayam, Mak. Kiai ya? Siapa? Kiai. Dalam. Enggak ada Kiai. Kiai mau pulang. Takut nginep lagi antum ya? Di Bali ya. Bali. Ini Bali kamu. Dayanti kiri, Bib. Paling ujung Bib pantainya, Bib. Oh, sekarang banyak gesos ya di sini ya. Dibikin ya homestay ya. Berarti maju nih. Tuh kan ada. Ya, kita ke pantai sepanjang dulu. Ntar kita pengen lihat-lihat dulu. Nanti kita ke pantai Dayanti. No, lautnya no, lihat no. Sudah sampai. No, no. Kurang kalau baru pantai lah. Beb, gimana? Alhamdulillah. Setelah lama menunggu tidur melek, akhirnya kita berkesampaian juga di pantai apa namanya tadi ini? Sepanjang indah hari. Iya. Wow, bukan Dayanti bukan nih ya. Lagi. Kita dulu. Lihat-lihat dulu Bib ya. Siap. Apa mau di sini apa tidak Bib Shodiq? Ya kita lihat dulu ya. Oh enggak tuh bisa mah ya. Itu mah pantainya ajib juga. Sedang tinggi ombaknya. Iya, maksudnya di pinggir bisa. Kalau di tengah enggak boleh. Ini pantai panjang. Coba lihat dulu ya, sepanjang ini sebenarnya.
kami. Gimana ente? Menurut ente bagaimana? Ada yang mancing tuh. Masih kurang ajib ya? Bagaimana? Semuanya anda? Belum boleh turun dulu. Ya, ini Habib Mahdali. Habsi. Fatuhuddin, bagaimana? Al-Haddal. Enggak diaku. Sabar, sabar, tapi sabar, sabar. Bagaimana? Ini masih kita tunggu-tunggu dulu ini ya. Jadi kita mesti tunggu-tunggu dulu. Japi, lu berenang lo. Iya, Bi. Awas lu enggak berenang lo. Iya, iya. Ya, yang pulang siapa tadi? Nggak ada sih, nggak ada yang pulang. Oh, Wafi, Bib. Pasti Wafi pulang ya? Iya, yeah. Sayang dia. Tes polisi, Bib. Oh, gitu ya. Mudah-mudahan cepet. Amin. Jadilah. Amin. Mantap lah. Ya, sukses ya. Amin. Bagaimana perjalanannya? Ajib. Ajib. Ini kita masih nunggu-nunggu dulu. Siap. Nanti kita langsung ke Indriyati dulu ya. Oke, siap. Ya, tadi cuma lihat-lihat dulu. Tapi kita pengen lihat ke pantai Indriyati. Terus di Turki Afrika sudah sampai. Apa namanya? Kari ke daerah dinya Gunung Pari dahannya deh. Mantap. Anak. Ada prasasti ikan loh. Bib sodik ikan loh di atas dong. Eh, no di atas dong. Baru oh, lambangnya aja udah ikan ya. Nah, itu dia. Ikan ke langit tuh nah. Arwana. Alhamdulillah hadirin sudah sampai di pantai yang kita inginkan. Pantai Indriyanti bersama Habib Kasim Ijab para segap. Suasana-suasana ini semata-mata menikmati rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dari pantai yang maha agung, besar, maha kuasa, maha segala-galanya. Selamat menikmati perjalanan kami. Siap. Ini terlalu ada parkir, sono depan. Balik kemari. Sip, sering. Ayo 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 ayo. Kita lagi cari tempat dulu, sudah sampai. Mbak, mau tempat makan di mana? Sini. Mari silakan. Ombaknya lagi naik nih. Terakhir bagaimana? Kita sedang di pantai Indriyanti di Yogyakarta, daerah istimewa, kayak kamu istimewa. Wih, ini kayaknya ngomongin istimewa-istimewa, mau ketemu berdua deh. Ya salam. Tapi insya Allah, tergabung, berkat ziarahnya wali-wali. Benar banget. Yang cocok, yang ajib, yang akhir, yang masya Allah soleh. Amin, amin, amin. Itu, tadir soleh, benar ya? Benar, itu penting. Belum kita mau mandi. Ini ombaknya lagi naik nih. Itu saya mau berani. Berani lah, kan alumni Sinan. Oh, agak kacau. Maaf juga. Kan festnya lho, ada datang. Oh iya. Baru satu, festnya semuanya. Dah, pokok sakit lanjutin sama fan ya. Kita lanjut. Setelah ziarah-ziarah kita mengisi hati kita, sekarang kita isi perut sambil mengisi mata kita dengan keindahan-keindahan. Let's go. Makan makan di pantai Indriyanti. Mana kak? Indriyanti. Ah, Ajib, Ajib. Cuman lagi tinggi ombaknya jadi nggak boleh. Ini pikir boleh ya? Boleh. Bib, gimana Bib? Sangat mengesankan. Walaupun capek tapi nikmat. Wih. Mantap. Ayamnya saya tidak bisa jauh-jauh dari sini. Karena ombaknya dan video ombaknya lihat Ke atas.
Hari sebelum kita menikmati makanan, Bib gede Bib. Mana harus adiknya? Ayo man, hei. Ayo dong, turun hei. Man, turun man. Turun semuanya, ayo. Ayo, udah lagi. Gimana? Mantap tidak semuanya? Mantap. Ada yang mau diomongin? Jangan lupa subscribe. Terus? Like. Komen. Komen yang banyak. Oke. Okay. Share banyak-banyaknya. Share banyak-banyaknya. Udah. Gede lagi nih, Bim. Gede. Lagi, loncat lagi. Wah. Oke. Lanjut. Gue apa nakir baca? Airnya manis ya. Gede lagi, Bib. Hah? Gede lagi, Bib. Berapa menit, Bib? Ini tadi ada stop, Bib. Waduh. Bib, jangan mati, Bib. Ya. 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 Ya
Mister Saudara Abdul Rahmat. Luar biasa hiburan ikan. Kita bersama-sama dengan ombak yang besar. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Anda udah tua umurnya 55. Udah 60, Bib. Oh, apa lagi? Luar biasa. Terus sehat ya. Alhamdulillah. Insyaallah berkah. Amin, amin. Buat apa ini? Buat apa? Hah? Ini oleh-oleh. Buat Habib Kasim. Wah, saya nggak mau batu, saya nggak mau. Saya mau dolar. Di oleh-oleh bukan namanya bawa baju, bawa apa? Batu. Aduh. Akhir dapat apa ini? Dapat apa, Gil? Ini namanya kuda laut. Oh, kuda laut. Waduh, boleh itu nanti di tiara gede enggak ya? Iya. Hidup kan masih hidup enggak? Masih. Masih ini masih hidup. Mau diapain, Men? Tuh, ini kuda laut namanya. Mau diapain, kena enggak? Hah? Gigit ya? Enggak. Enggak. Nah, ini kuda laut yang namanya. Gua. Dia mau ngaji di sana. Nanti lepasin lagi. Iya, nanti lepasin lagi paling tuh. Dia udah mulai berkuda-kudaan. Iya, iya. Bagaimana Pak Haro? Mantap ya, makasih banyak ya. Ya, alhamdulillah. Dibayarin. Oke, alhamdulillah. Dari Tegal sampai sekarang dibayarin sama Sami. Oh, mana? Sama Habib Hasan dong. Iya, sama Habib Hasan juga makasih. Insya Allah. Badan ente kurus kenapa enggak makan-makan? Ah? Kurus kenapa enggak makan-makan? Mikirin umat. Tai lu mikirin umat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan yang akhirnya capek. Tapi gimana kesannya Habib Kasim? Masya Allah, girang, mantap, luar biasa. Karena ngelihat laut langsung girang, Beb. Alhamdulillah. Habib Sadi gimana? Habib Sadi nikmat, pantainya indah. Ah, terus? Airnya asin. Kalau manis? Madu. Oke, lagi Beb? Iya, sekarang setelah suasana ini kita menikmati, kita sekarang ingin bersyukur kepada Allah. Belum sholat jamaah, kita akan sholat jamaah asar dengan tuhur. Insya Allah kalau ada masjid kita di masjid, kalau kesampaian waktunya kita di hotel. Kita lihat keadaan nanti kita istirahat sebentaran. Nanti habis isya kita kemana? Hotel Malioboro ntar malam, insya Allah. Oke, sekarang menikmati suasana perjalanan dulu. Dari saya juga mau istirahat dulu nih. Begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jadi pemandangan beda sama yang tadi.